Halo, polo-polo sekalian. Nah, seperti saya, seperti siapa? Maksud saya, Anda pasti belum tahu siapa saya. Maka dari itu saya tidak akan beritahu. Oke, langsung saja. Jadi kalau anakmu kok menuduh perkara karo mantan, yo kena ini bekas pacarmu yo, jadi mantan. Terus mantan mana? Mantan mana? Mantan mana? Mantan terus saya sih kok pikir. Yo, ya apa ya? Biasanya iku sing mung tes oleh mantan yo. Lek lanang iku paling kok dino pertama biasa, dino keloro yo rodok luar biasa, dino ketelu baru biasa banget. Jadi yo contohnya awakmu iku sing wis tes oleh mantan yo sik tes tapi angel move on ya. Tapi tes oleh mantan iku maksudnya aku tes kerja di pacarmu, mbok opo perkorone, iku terus lewat apa lewat telepon, opo lewat opo lah sing gare lor ati. Yo aku paling ora do bedek sik. Jadi gini ya, paling kamu sih tas oleh mantan tak utawa tas putus diputus nih pacarmu iku paling kau dengar pengumum ini gini. Oke, aku jadi bahagia tentang di doki. I'm so happy. I have many girlfriends. Oke, okay? I have many girlfriends and maybe you are the single. I'm not jomblo. Oke, okay? Aku akan pacar. Aku gak akan pacar. Sumpah, aku akan pacar. Sumpah. Lah aku ngarepe wong-wong, coba ning mburine wong-wong, paling ning mburine wong-wong ya wis ngene iki dadine. You have been ya sing ngono kuwi lah paling ngene ngarepe yo merasa bahagia, macam-macam bahagia. Terus tapi dibudi wong-wong koyo ngono kuwi. Aku yo duwe nyarane. Cara pertama ge awakmu iso mbang move on gampang banget ya. Itu cara pertama siji. Tuku es baygon diombe bareng-bareng. Enak to. Yo ora ngono. Maksudnya cara pertama yo ngono. Cara pertama iku yo iku aku tau googlingan karo golek sumber teko arek-arek sing tau duwe mantan yo ora ketang telu apa loro ngono ya. Iku aku takok iku carane ora salah. Belajar melupakannya, ya belajar melupakannya, walaupun itu sulit, ya, intinya ini lah contoh nih belajar melupakan mantan. Aku harus bisa melupakan mantan itu, aku harus bisa melupakan anjing-anjing itu. Untuk apa aku mengingatnya? Mantan kayak gitu diingat-ingat, untuk apa? Bener apa ku? Halo? Oh iya. Eh, Pak To. Apa? Si Devi nelpon lo. Heh? Si Devi? Devi sopo? Ya mantanmu tak lah, ya apa sih? Ya semuanya kuih lah, belajar melupakan mantan terus. Ya apa ya, tapi paling gagal itu ya. Ya enak mana cara keloro itu lah, gak salah itu. Aku takut tekan wong-wong itu. Lali aku sih. Apa ya? Bukan melupakan, tapi kebalikan dari melupakan yaitu mengingat. Bukan mengingat orangnya, tapi mengingat kebaikannya. Maka dari mengingat kebaikan itu kamu tidak ada rasa dendam sedikit pun. Mungkin tidak ada kesedihan yang akan datang bila kamu mengingat kebaikan dari mantanmu tersebut. Ya seperti ini contohnya. Bro, gue mau curhat sama lo bro. Ini tentang dia yang kadang pernah membuat aku bahagia. Walaupun dia jengkelin, tapi dia kadang juga membahagiakan, tapi kadang juga menyakitkan. Aku suka dengan senyumannya, aku juga suka dengan sikapnya yang agak gimana. Dia itu sangat bersemangat. Dia suka menyemangatiku, suka memotivasi aku, tapi gimana ya, aku juga merasa bahagia lah intinya. Tapi tiba-tiba ada masalah datang, aku gak bisa menanganinya bro. Padahal dia itu baik bro. Udah ya api, tapi aku gak bisa ngomong. Kele-kele aku, ya apa terus aku. Terus aku dipotong. Aku dipotong, maksudnya aku diputus deh. Tiba-tiba aku ketingin nih loh ya. Aku ke jadi Konogi bener baik, tapi gak kuat lagi. Oke lah, mungkin seperti itu cara kedua. Jika masih susah lagi untuk melupakan atau move on dari mantanmu, aku kasih cara ketiga. Cara ketiga yaitu cari hiburan. Ya, cari hiburan. Mas. Apa? Sama ngomong nih move on ini dari pacar dah.
Dadi oke lah cara ketiga ngono kuwi. Dadi sing wis delok cara ketiga gawe dhewe ya oke, matur suwun. Bye.